formatnya aja tuh udah macam-macam, ada yang FWB, apa ya tuh? Kan, friends with benefits, gitu. Ada yang komitmen aja, gitu. Iya, kalau sekarang tuh tanggal jadian kayaknya hari pertama check-in bareng tuh. Anjir! Tapi sekarang pamer kekayaan udah jarang, Kak. Sekarang tuh kita pamer tuh penderitaan. Misalnya kayak bikin tweet di Twitter, kayak saya dulu dipukulin sama bapak saya, gitu-gitu. Nah, itu jadi poin plus. Awalnya lo tau gak sih, Sa? Kayaknya gara-gara memang kebanyakan dipakai di Jaksel, terus di selebgram-selebgram Jaksel juga kan, nulis-nulis di caption. Cuman sebenarnya gak semuanya bahasa Inggris mungkin ya. Apa karena di Jaksel banyak orang luar, orang bule yang stay? Kayak lagi Kemang. Iya, Kemang, Mampang. Kan banyak orang-orang iya bule. Sih. Jadi kan dulu ada tempat tongkrongan anak-anak Jaksel yang di Kemang Food Fest. Ya, itu kan banyak banget bule. Orang bule ya? Oh, iya, harus, mungkin gak sih karena pengaruh asimilasi juga sebenarnya dari budaya gitu loh? Atau mungkin lebih karena mungkin tontonan atau kayak musik-musik kan lebih Inggris sekarang dibanding zaman gue SMA, kayaknya yang ngetren tuh liriknya Indonesia semua gitu. Sekarang mungkin hampir rata-rata Inggris Indonesia semua. Indonesia pun juga bikin liriknya bahasa Inggris ya, atau di mix gitu kan. Gitu. Okay. Jadi mungkin berpengaruh dari situ juga ya. Atau mungkin karena mall Jaksel lebih banyak daripada daerah lain. Iya, dan mall-mall tapi yang tapi emang sebenarnya dari zaman gue SMA dulu memang ya harus diakuin ya, ngasih mall emang Jaksel tuh memang dianggap sebagai sesuatu yang ibaratnya lebih kita look up tuh deh dibanding Jakarta-Jakarta lain. Itu harus diakuin karena sekolah-sekolah paling gaul di sana. Benar. Perumahan yang paling ketemu di Pondok Indah. Ya kan, terus sudah gitu juga kalau sekarang kan mungkin lebih banyak ya pilihan. Terus mall-mall juga kan semua ngumpul di selatan, PS. Sensi belum ada tuh, ya kan, PS. Jadi emang barometernya lah. Iya, barometer. Nongkrong Senayan, ya kan. Setelah banyak yang hujat. Ini kan setelah banyak yang menghujat lu jadi membatasi kreativitas dalam bikin konten atau enggak? Jadi agak kepikiran nggak takut dibully atau apa gitu? Okay, sih, kalau sekarang nggak ya, tapi mungkin dulu pertama kali baca head comment sih jujur juga agak-agak lumayan ya, kalau bahasa Jaksel kena mental lah. Kena gitu, mental, iya, ya itu juga lagi viral tuh kena mental. Gitu. Nah, abis itu waktu head comment pertama tuh tahun 2019 tuh kayaknya kita bikin podcast terus orang ngatain kayaknya apa omongan gue salah gitu. Jadi ya, kepikiran kan? Ya? Iya, tapi sekarang ternyata hampir tiap episode pasti ada aja satu atau dua yang head comment gitu. Kita ngomongin apapun pasti ada aja yang. Dan lo udah gak mikirin kan? Jadi gitu. udah gak mikirin sih sebenarnya. Sepanjang itu gak nyakitin orang dan juga bukan sara kali ya. Iya, dan toh juga cuman komen aja kan. Kecuali kalau dia nerekin kita depan muka mungkin baru kita kepikiran kali itu. Nah, Zak, lo kan juga sering banget ya bikin konten soal again ini kan yang banyak diangkat sama anak-anak muda sekarang nih. Mental health, terus juga soal relationship gitu. Yang mungkin kesannya katanya agak lebay, berlebihan. Tapi kalau lo ngeliat dari fenomena itu seperti apa? Karena kan ini kan hampir semua anak-anak muda sekarang dikit-dikit mental issue, mental problem. Problem gitu. Financial problem, everything. Mungkin karena sekarang istilahnya banyak banget gitu ya. Kayaknya kalau dulu tuh cuman nembak, jadian sama putus. Nembak, jadian, putus. Iya, tuh angkatan gua SMA nembak, jadian, enggak PDKT. Oh iya, PDKT. PDKT, nembak, jadian, putus. Iya. Nah, enggak ada ghosting tuh enggak ada. Ghosting enggak ada gitu kan, dan misalnya selingkuh pun ya bahasanya cuman selingkuh gitu. Iya. Nah, sekarang kan formatnya aja tuh udah macam-macam, ada yang FWB, apa ya tuh? Kan, friends with benefits, gitu. Ada yang komitmen aja, gitu. Makin di dalam kayaknya makin sedih deh gue. jadi memang gini, kalau FWB tuh anak-anak sekarang, lu udah tahu nggak perlu pakai nembak dong. Bahkan sebenarnya orang pacaran pun sekarang yang nembak tuh udah jarang banget, Kak. Kayaknya gue denger temen gue nembak jalan dengan sendirinya aja. 4 tahun yang lalu gue terakhir denger cerita temen gue. Jadi kalau enggak, kalau angkatan gue, angkatan kita nih ngomong dulu kan gini, kapan sih jadinya tanggal jadiannya itu penting banget kan? Iya, sampai ada yang ditato, ditulis tulis apa sih kan dijadiin PIN ATM. Iya, PIN ATM ya kan. Tapi kalau anak-anak sekarang enggak penting ya? Iya, kalau sekarang tuh tanggal jadian kayaknya hari pertama check in bareng tuh. Terserah mau ngapain dalam terserah. Yang penting lu di hotel berdua dia bodo amat gitu. Wow, banget gila. Chloe, mami takut. Aduh. Anak lu masih kecil lah, gua 14 tahun. Takut enggak sih lu? Ya itulah yang gua bilang, gua akhirnya enggak mau nakal.
Iya, tapi kan nggak mungkin kalau bapaknya muda nyecekin, anaknya juga masih tercekin lah. Ya sebisa mungkin. Sekarang emak gue kan ngikut kemana. Dia mau kemana, oma aku mau kesini, ikut. Iya. Jadi kalau pas kita dulu kayaknya ngajak check in cewek tuh kayaknya kasar banget kan. Kasar. Check in yuk ish gitu. Cuman sekarang sebenarnya udah nggak ada, check in udah nggak kasar karena sekarang namanya staycation. Staycation. Jadi kayak agak soft, sekarang agak soft. Yang tuh malah anak kau. Iya. Apa sih sekarang babe atau apa sih? Kayak panggil nama aja karena sosok kayak panggilan. Gak penting. Bibi. Oh jadi panggilan kesayangan tuh udah gak penting lagi. Udah gak penting. Udah kayak seakan-akan. Kalau dulu kan Tweety. Dulu banyak ya. Sylvester. Pluto. Jadi kalau buat anak sekarang panggilan sayang itu udah nggak penting, yang penting bagaimana kita memperlakukan. Iya. Wow. Nembak nggak ada, panggilan sayang nggak ada, tapi memang ya jalan terus staycation terus gitu-gitu sampai akhirnya ada yang nanya satu kayak sebenarnya aku ini kamu anggap apa sih? Baru jadi. Adegan layarnya pasti tempat tidur ya, abis udah beres. Nah aku tuh apanya kamu sih, Ji? Nah, tapi sekarang kayaknya lebih sering lakinya yang nanya gitu duluan, Kak. Oh iya? Iya, kalau gue liat sekitar gue gitu. Karena... Oh, cewek-cewek malah lebih cuek gitu ya? Iya, karena cowoknya lebih takut ceweknya kemana-mana gitu. Oh. Kalau sekarang kayaknya beberapa kayak gitu ada ya. Walaupun ya, maksudnya cewek juga pasti ada juga tapi, sih. Tapi, by the way, lu ituin tentang relationship. Lu sendiri udah punya pacar belum? Gua sih sekarang lagi enggak ada sih. Tapi kemarin pacar lagi available berarti ya? Available. Available. Jadi udah lama enggak staycation dong? Iya. Padahal lu anak selatan, Twitter only ya. Oh my god, Twitter only. Iya, Twitter only. 5 minutes. Hidup sama wifi. Tapi reflect apa sih? Reflect tuh ya ibaratnya kalau dulu apa ya, maksudnya ilfeel lah, bikin ilfeel gitu. Oh ilfeel. Nah yang bikin ilfeel anak-anak sekarang tuh apa, Za? Yang lo tau, Za? Yang bikin ilfeel anak-anak sekarang? Ya. Mobil tuh ngaruh nggak sih? Kalau dulu kan cewek-cewek dulu tuh lagi musimnya cewek matre. Oh, iya. Dulu kan kelaut angkatan 90 ya. Ke laut aja. Jadi cewek-cewek tuh yang cakep ya, kalau yang jelek kan nggak punya modal. Kayak gue tuh nggak bisa matre dulu. Nah kalau yang cakep-cakep gitu kan, nah mobilnya itu mah males gitu kan. Kata ilfeel tuh lagi naik daun banget dulu. Masa mobilnya gitu. Kalau anak-anak sekarang kan dengan kemandirian cewek-cewek juga pada punya duit. Nah itu gimana? Jadi lebih ini lagi. Mungkin sebenarnya karena cewek-cewek juga sekarang banyak yang kerja dan canggih-canggih juga, jadi nggak terlalu matre. Tapi memang ya mental health lagi, kayak sifat-sifat gitu yang bikin red flag gitu. Kayak dia terlalu flexing orangnya. Flexing gitu. Apa tuh? Flexing tuh kayak terlalu pamer gitu. Oh pamer kekayaan, flexing gue tahu. Tapi sekarang pamer kekayaan udah jarang, Kak. Sekarang tuh kita pamer tuh penderitaan gitu atau. Wait. Maksudnya gimana? Yeah. Kalau pamer kekayaan gue tahu nih, naik bisnis foto, jamnya kelihatan foto. Kalau pamer ke itu apa? Misalnya kayak bikin tweet di Twitter kayak saya dulu dipukulin sama bapak saya gitu-gitu. Nah itu jadi poin plus untuk cewek-cewek jaksel sekarang atau kayak ya sebenarnya aku nih broken home, ya ampun. Mau kamar nomor berapa nanti? Langsung begitu anjir, biasanya. Anjir. Oh, jadi kayak dibully dulunya, terus dipukulin atau apa-apa segala macam, itu malah memberikan jadi kayak si cewek-cewek atau si lawan jenis itu lebih perhatian gitu ya? Iya, simpati. Lihat aja sekarang simpati. Di Instagram tuh pamer harta kayaknya udah jarang gitu. Iya, bener. Kayak misalnya, udah nggak ada pamer mobil gitu, malah ngerasa malu. Tapi misalkan pamer ya penderitaan sih atau kayak opini-opini yang beda gitu. Nah itulah yang dipamerin sekarang gitu. Banyak juga tuh kayak ngebantuin orang. Nah iya gitu juga tuh. Itu juga tuh ngebantu orang. Gimana Zah? Ada yang asli, ada yang settingan gitu. Kemarin ada yang settingan ketahuan. Oh gitu? Iya. Apa? Ngebantuin tukang bakso pura-pura jatuh. Ngebantuin gitu. Oh. Nah yang ngebantu itu udah terkesan kayak membantu, padahal sebenarnya udah disetting. Iya, jadi banyak sekarang karena cewek-cewek kayak anak-anak jaksel tuh akan sangat tertarik dengan cowok yang punya dia perhatian banget ya, kayak jiwa sosial yang tinggi gitu ya. Iya. Tapi nggak semua sih, ada yang murni membantu. Pokoknya impian cewek jaksel itu kayaknya ya mungkin cowok yang kaya banget dengan usaha sendiri gitu. Kayaknya banget tapi nggak pernah ngomongin harta sama sekali. Ya, nah, itu tuh itu udah. Oh, chill. Ya, dingin maksudnya. Ada nggak hal yang lu banggain dari anak jaksel? Ya. Hal yang gue banggain dari anak jaksel ya. Yang jadi anak jaksel lah. Oh, hal yang gue banggain menjadi anak jaksel. Apa ya yang gue bangga jadi anak jaksel? Mungkin
referensinya luas sebenarnya, kayak mereka tuh yang nongkrong-nongkrong di coffee shop gitu-gitu, kadang-kadang mereka baca bukunya banyak gitu, tontonannya juga banyak, beda sama kayak gue dulu pas masih EBG tontonan itu lagi, ya, baca buku ya, juga gak pernah. Optionnya lebih banyak, dan ini satu yang kemarin gue juga denger di salah satu podcast ya, podcastnya Om Deddy juga, bahwa memang sekarang tuh kalau mau jadi pinter gak harus dengan sekolah, kalau dulu kan lo harus kuliah, harus sekolah. Bukan berarti mengecilkan edukasi ya, tapi maksudnya gini, sekarang itu untuk jadi pinter dan banyak banget kita lihat orang sukses itu dari YouTube cuy, dari Google cuy, jadi dengan gue baca buku, iya gak, karena source dari ilmu pengetahuan tuh sekarang di tangan lu. Iya. Jadi kalau sekarang tuh kayak lu ngeliat sepanjang lu tuh kreatif, ya, terus lu nggak males, sebenarnya lu bisa jadi apapun juga. Iya. You can conquer the world gitu. Bener. Lu mau jadi anak siapa kayak apa, lu sekolah, lu nggak ada punya sekolah. Karena emang semua tuh ada di sini sekarang gitu. Gue juga setuju banget. Iya. Tapi kan kalau seandainya nih materi tentang anak Jaksel nih udah makin abis, kan pasti, ya kan? Nah, iya. Lu ngebahas apa nanti konten kalau Jakselnya udah abis? Ya mungkin. Mungkin kembali ke yang seperti podcast lagi seperti biasanya, bahas hal-hal yang gue sebelin aja gitu. Oh. Tapi mungkin Jakselnya harusnya sih, ya kan mungkin bisa gue sebagai anak Jaksel harusnya sih gak habis-habis gitu ya. Misalnya, pasti ada aja karena sih. Itu kan kampung halaman gue gitu ibaratnya. Benar. Kampung halaman, iya di Jaksel. Oke, kalau nanti Jaksel udah habis sih, udah tereksploitasi habis-habisan, udah semua terkuliti lah. Daerah mana lagi yang lo pengen jajah untuk bahasa-bahasa? Jadi materi. Mana ya, mungkin Jaga Karsa tuh kayaknya mulai naik daun loh. Jaga Karsa. Daerah gue dulu. Iya, Jaga Karsa tuh mulai naik daun. Ada upaya nih. Kalau dulu tuh, mesti Jaga Karsa jauh banget. Sekarang tuh banyak artis-artis, orang-orang kaya juga udah pada pengen rumahnya gede Jaga Karsa. Iya, upaya, kecapi, kedondong lokasi. Iya, bubuhan semuanya. Rujak deh. Ya gua itu, pepaya. Oh, pantesan susunya banyak. Kalau mau sih, orang tanya kan, lu kalau ngonten apa yang gak akan pernah habis? Gue ngebahas tentang setan. Oh iya, itu gak habis-habis ya. Oh iya, kan sepertiga malaikat jadi setan. Kalau malaikatnya 10M. Oh jadi kalau setan tuh gak pernah habis. Habis terus, ada. Tuhan datang gak selesai. Iya. Jadi ya, tapi mencari calon pasangan, anak Jaksel juga? Atau ada kriteria tertentu untuk for your baby? Mungkin ya anak Jaksel boleh ya. Walaupun sebenarnya kan daerah, kan tadi kan Jaksel tuh bukan cuma tentang lifestyle. Yeah. Jadi sebenarnya daerah yang paling Jaksel setelah Jaksel sendiri menurut gue justru Canggu mungkin ya. Kayak Bali tuh sekarang Jaksel banget juga orang-orangnya gitu. Banyak anak Jaksel liburan ke sana. Benar Bali ya. Masuk aja anak luar kota juga itu kan balik lagi bukan geografis rumah lo, bukan alamat di KTP lo, tapi lifestyle lu, style hidup lo. Gitu. Tadi belum lo jawab kalau tadi kan gue bilang kan Jagakarsa. Kalau lo tempat mana lagi yang lo pengen explore, bukan eksplorasi, lo pengen kuliti bahasa-bahasanya setelah ntar Jaksel udah habis nih. Bahasa apa ya? Bekasi nggak mau lo? Ya sebenarnya Jaktim dan Bekasi sih katanya. Sule, Melani, Ricardo banyak kok kayak sih. Nggak, kalau Sule kayak kalau Melani biasa aja. Bali mungkin atau Semarang. Iya. Kayaknya teman gue juga ada yang bikin. Kan sebenarnya banyak pas yang konten itu di TikTok tuh banyak yang bikin juga. Versi Jaktimnya gitu-gitu. Jaktim. Versi Medan gitu-gitu ada juga. Kalau Jaktim gimana misalnya? Satu kata yang Jaktim. Kalau Jaktim tuh kayak nge, dia bisa manggilnya kayak Dimas nge. Gitu. Oh gitu sih, kalau Jaktim, gue Jaktim loh. Nge itu bro nya dia. Jaktim mana Bekasi gitu. Gak masuk Jaktim? Jakarta Timur gue pojok cuy. Pojok gak masuk? Kalimalang, Jakarta Timur. Bukan Bekasi Utara. Sebelah rumah Sule kali gue. Kalau Jaktim gitu, nge gitu? Nge sih kayaknya kalau Jaktim sih. Oh, ada yang lain gak sih yang bagus? Nge. Apa ya Jaktim ya? Yang lain tadi overthinking, bener-bener Jaktimnya. Rob desai. Oke, kita main game time ya. Game aja deh. Seberapa Jakselnya lo? Nah. Sikat. Hai boy. Oke, silakan lo. Host akan membacakan beberapa pertanyaan tentang kota Jakarta Selatan yang ada di Q Card. Dan Oza harus menjawabnya dengan benar untuk membuktikan kalau Oza adalah anak Jaksel. Siap, yang pertama kamu. Ya. Pertama, siapa nama wali kota Jakarta Selatan? Aduh. Kita pas. Kalau friend, 50-50, ya. Nyerah. Kita pas deh wali kota. Kita pas ya, takutnya terlalu banyak dipikir jadi burn out, ya kan? Bener.
Di manakah lokasi kantor Wali Kota Jakarta Selatan? Gampang. Jawab dulu, jawab dulu. Wali Kota Jakarta Selatan siapa? Oh, Bapak Munjirin Esos MSI. Yes. Ah, Munjirin ya namanya ya, Bapak ya, Munjirin. Lokasi kantor ini Wali Kota. Iya, lokasi kantornya di ini yang ke arah Kemang situ kan, Antasari sebelah kiri itu. Oke, dekat rumah gua. Iya, iya. Turunan Jalan Bang. Iya, benar. Tanggal berapa Jakarta Selatan berdiri? Anjir, ada tanggal berdiri ya Jakarta Selatan. Wow. Tahu ini baru berdiri, duduknya belum. Ini baru berdiri, belum duduk, belum rebahan. Panjang tuh bisa. Tanggal berapa Jaksel berdiri? Ya. Tanggal berapa? Enggak tahu juga. Ya. Tanggal berapa tuh? 28 Agustus 1978. Oh, oke. Okay. Berarti tahun 7 berapa sih lahirnya? 27 September. Enggak, 78 bukan? 78. Berarti tahun nama tahun bareng sama lu tuh. Iya, seumuran ya, berarti sama gua sepantara. Jaksel berdiri. Iya. Wow. Itu Jaksel baru ada sebelum 78 ya? Iya. Yeah. Enggak, ini sih kita berdiri bersama enggak sleep together. Enggak, kalau sleep together staycation. Wow. Wih, aku jadi pengen staycation. Mau. Berapa usia Kota Jakarta Selatan sekarang? Usia? Iya, kalau dari lahiran 78. 40 something tuh pasti. 44 ya berarti. 44, that's right. Tiga makanan yang hits dari anak Jaksel. Ya ini lu aja, pengetahuan lu aja. Pengetahuan gue tiga makanan hits dari anak Jaksel itu. Jaksel sushi yang apa tuh? Sushi yang ditaruh di tangga tuh. Itu. Oh yang tangga-tangga gitu. Iya, benar-benar. Abis itu ini croffle. Iya croffle cuy, everybody's croffle, everywhere croffle, benar. Iya. Kalau di sih masih roti bakar. Gultik. Eta kalau bahaya lebih pimpin yang bahaya tuh gue nih. Gultik kan juga ada. Gultik Jaksel. Gultik Jaksel. Iya betul. Itu angkatan kita cuy. Iya. Tapi masih sampai sekarang masih hits Gultik. Masih hits ya. Sama yang lagi naik daun kayaknya ini makanan diet box gitu diet ya kan. Diet box karena healthy food gitu ya. You are what you eat katanya sekarang. You are what you eat. Nasi merah gitu. Nasi merah. Sebutkan 3 titik yang paling sering banjir di Jakarta Selatan. Yeah. Banjir. Waduh. Gampang banjir. Dong. Kemang lah, pasti Kemang. Kemang terus apa lagi ya yang sering di Jakarta Selatan yang sering banjir? Kayak gue. Iya, Mampang juga sih. Iya, tapi tepatnya. Pondokarya, Pondokarya. Oh ya Pondok Labu. Pondok Labu ya selalu ya, selalu banjir ya. Iya, kan dari situ. Kenapa gue yang jawab? Lu berarti kan lu anak Jaksel, cuy. Iya. Berapa jumlah kecamatan di daerah Jakarta Selatan? Buset. Gila, berapa ya? 12 ya? 12. Ngasal. Dikit lagi. Bawain dikit. 11. Dikit bawa lagi. 9. No, naik dikit. 10. 10 kecamatan. That's kecamatan tuh, Bu. Sebutkan kecamatannya. Ya elah capek kan ngerti. Kayak pulau gitu-gitu ya. Setia Budi, Mampang Prapatan, Sangrai. Lo belum jadi anak Jaksel seutuhnya kalau belum nongkrong di mana? Menurut lo? Kalau dulu tuh Citos tuh Jaksel nggak sih? Jaksel ya? Jaksel. Dulu Citos sempet tuh zaman gue kuliah. Sebelumnya tuh Senayan. PS, PS tuh kalau Jumat Kemang malam harus Kemang Food Fest. Iya, Kemang Food Fest tuh kalau abis basian dari party. Ya, ya betul. Iya, kita anak Bekasi tuh berangkat ke Jaksel cuy. Ke tempat party. Makan dulu, ngisi perut dulu. Takutnya kita nembak. Sekarang udah enggak ada. Jackpot masih dipakai enggak sih jackpot? Jackpot masih kayaknya. Masih. Jadi sekarang tempat tongkrongan Jaksel tuh sebutin 3. Sekarang sih Senopati, SCBD, Asta segala macam. Sama apa ya? Holy Wing. Oh iya benar, Holy Wing manapun itu hitungannya Jaksel dimanapun. Iya, dimanapun. Mau Holy Wing Pix, Jaksel. Di kota kita doang Jaksel sendiri. Oh berarti Bang Hotman tuh bukan anak Kelapa Gading, anak Jaksel ya Bang Hotman ya? Karena karakter. Iya. Oke, keren. Berapa jumlah, lo tau gak nih, jumlah ini? Penduduk dari Jakarta Selatan, ini menarik. Apa ya? Jumlah penduduknya mungkin. Ya kita mah kira aja. Sejuta anak Jaksel salah jawabnya segitu. Iya. Berapa sih? Segitu. Berapa sejuta? Berapa? Mau 2.000, 2.000, 3.000 ya segitu. Segitu jawabnya. Berapa? Wah berapa? Gak tahu ya, gak ada bayangan. Nah jutaan atau apa? 373. Oh, kayak ya jutaan sih mikirnya. Di jutaan, benar. Berapa jutaan. Mau? Gak bisa kurang. Bukan awal. Oh, beli mutiara kali pasar baru. 2.373.219 jiwa. Siap. Ini belum yang meninggal. Iya. Pasti hari ini ada yang meninggal. Pasti ada, karena kecelakaan juga tiap 1 menit kita ngobrol katanya nih menurut orang jasa harja ya. Itu jasa marga. Harjo lo. Katanya setiap kita ngomong 1 menit itu ada 3 orang kecelakaan dan meninggal di dunia. Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Kita ngobrol begitu tek tek tek
Ya. Jadi kurang-kurangin aja. Apa flora dan fauna yang ada pada lambang Kota Jakarta Selatan? Ya. Apa filosofi yang ada? Flora dan fauna yang ada pada fauna. Ya. Oh, ini menarik nih karena kita jarang tahu nih. Enggak tahu ya, kita jarang tahu sih. Ya. Lambangnya aja yang burung sama ya? Burung sama buah. Coba burungnya apa? Burung Garuda. Bukan. Oh, loh. Gede banget Burung gelatik, cuy. Hah, apaan tuh? Burung gelatik. Burung yang paling sering dipakai untuk pantun. Untuk pantun? Iya, kasih kan burung gelatik, ada cantik oh, pasti gitu. Oh iya. Sama buah apa? Iya. Buahnya. Buah yang ngetop banget di jaksel. Buah yang ditakutin Raffi Ahmad dan buah ini bisa dikepang, bisa dicepol gitu. Rambutan, buah rambutan. Rambutannya jaksel, rambutan apa? Rambutan apa? Rambutan. Yang gak ada rambutnya. Iya. Rambutan yang gak pernah aur-auran. Rambutan gundul. Rambutan yang gak pernah aur-auran. Ya dia gundul. Kayak mau itu. Iya, kayak mau kondangan. Rambutan rapi. 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 Rambutan rapi ah. Iya. Oh iya. Gak pernah aur-auran kan. Aduh. Kata dia apa sih orang tua nih bercandanya. Gak jaksel banget nih. Aduh. Okay. Siapa artis habis, pa yang paling top di Jakarta Selatan? Pasti pengen lo disebut. Raffi gak jaksel. Iya. Enggak, jaksel tuh siapa paling ngetop? Jaksel. Paling gak udah kata nih cuy. Jaksel itu yang paling ngetop. Ada Rosa, Krisdayanti, Anang. Banyak. Orang penduduk ginda mereka. Iya, Ahmad banyak. Ahmad Dhani. Banyak. Kalau Bekasi, Sule sama Melani Ricardo. Sama wali gitu, waringin wali ada. Sama Irfan Hakim. Tapi, okay. Paling terakhir mau nanya. Lu pingin ngembangin karir di dunia stand up atau akan tetap ngonten aja? Pasti dua-duanya sih bang ya. Ngonten juga, stand up juga lah. Masih nulis ya. Sekarang? Masih. Ngonten juga membantu job stand up juga sih. Betul. Sebenarnya ya kan. Dan stand up juga membantu kita nulis untuk bikin video-video TikTok juga. Jadi emang enak sih. Saling terkolaborasi. Iya, saling terkolaborasi. Dan emang harus nulis ya, harus konsep ya kalau komika ya. Gua enggak. Oh lu enggak? Enggak, orang gua udah lulus ngapain nulis. Sombong banget sih lu. Orang sombong mati gosong ya, asal lu tahu aja. Enggak, gua mah kan maksudnya gini, mau ngapain gua nulis. Ya. Orang gua aja sama sekolah gua enggak pernah nulis surat cinta aja balik lagi. Enggak dikerjain. Iya, benar. Jadi anyway, Oza terima kasih lo. Kita belajar banyak yang ngomong sebagai anak-anak angkatan 90-an. Beda banget. Iya, benar. Genre kita sangat jauh berbeda kejujuran dengan apapun beda dengan kita, dulu kita masih ada apa namanya menghormati orang tua. Kalau sekarang kadang anak-anak sekarang udah nggak ada. Ya filter-filternya beda. Mak cuman dehem aja, kita langsung ilang. Mak melotot aja kita langsung nunduk ya. Kalau sekarang mak melotot kita melototin balik. Wah. Iya. Maksudnya ada pergeseran nilai tapi mudah-mudahan yang bagus tetap dipertahankan. Betul, tapi ya yang baru-baru terus harus, itu kan yang bikin hidup kita up to date berwarna. Betul. Siap. Pokoknya makin sukses dalam karir, sukses. Konten amen. Dan sebagainya. Dalam percintaan mudah-mudahan tahun ini segera mendapatkan your baby, new baby. Amin. Dan buat teman-teman TS jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Yes. Saya Mongol Stress. Dan juga saya Melani Ricardo. Jangan lupa nonton dan saksikan program-program TS lainnya. Bye guys. Bye. Bye.